Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gekris. Untuk video kali ini gua mau ngelanjutin ngerjain punyanya Kang Ujang. Beliau adalah salah satu subscriber yang minta goloknya buat di mirror. Kemarin di video sebelumnya udah gua review golok-goloknya, ada 3 buah golok nih. Buat kalian yang belum nonton, nih tonton di sini nih ya. Ini golok yang pertama. Ini goloknya yang kedua. Hampir mirip, cuman beda ukurannya aja. Dan ini untuk goloknya yang ketiga. Ini bakalan gua mirror semuanya di video ini. Terima kasih dukungannya buat kawan-kawan yang terus ngikutin channel ini, dan juga buat yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe buat ngebantu channel ini buat terus berkembang. Terima kasih. Jadi prosesnya sama seperti sebelumnya. Pertama, langkah-langkahnya kita ilangin pori-porinya sama bekas tempaan menggunakan amplas. Ini banyak banget tempaan ya, bekas tempaannya yang dalam-dalam. Jadi kita ilangin permukaannya biar rata dulu. Ini kayaknya dalam banget. Kita ilangin, ratain, baru nanti dipoles. Setelah rata permukaannya baru bisa dipoles. Alat-alat yang gue gunain sama seperti sebelumnya, gue pakai amplas meteran buat ngeratainnya ya, buat ngasarinnya. Buat ngalusin gue pakai nih berurutan 400, 600, 800, 900, 800, 1000, 1200, 1500 ukuran itunya. Nah, kalau kalian mau ngikutin di rumah, pakainya merek nih, misal ada Niken, ada juga mereknya Eagle. Kalau merek-merek yang lain gampang pecah. Jadi pakainya yang agak bagusan ya, yang bagusan, yang harganya lumayan. Kalau pakai yang murah itu mudah pecah, mudah ini jelek lah istilahnya, biar hasilnya maksimal. Oke, nggak perlu nunggu lama-lama lagi, langsung aja kita eksekusi. Check it out. Oh,
Thank you.